Assalamualaikum, pakbat semua. Okey, konten kali ni aku nak custom folder sedia ada. Nak letak dia punya cap atau topi dia ni. Nampak itu dia punya diagram dia lah. Jadi, aku kan dah ada folder, aku cuma nak ambil ni lah dia punya cap dia ni. Okey, jadi idea aku kan. Ni had dia punya kira tapak lah dekat dia punya base tu. Tak tapak base lagi. Jadi aku nak ambil yang dia punya cap dia ni. Okay, aku punya idea aku nak selit ni lah. Selit kat belakang ni. Lepas tu, kemudian baru aku letak dia punya base. Aku nak selit lagu ni lah. And aku akan ambil base tu, selit kat belakang tu. Okay, jadi pasang balik yang dia punya bahagian base belakang ni. Ni dia punya dua skru lah yang mengikatkan dengan dia punya tapak belakang ni. Kemudian, yang bahagian yang tapak untuk cap dia tu, ni kena grind lah. Kena grind atas dengan bawah ni. And bila grind dia boleh ni lah, kita nak selit masuk belakang tu. Kemudian kita ketatkan guna dua skru tu. Okay, ni dah trim. Memang kena kotor habis lah. Hodoh sikit lah. Tapi untuk nak bagi dia boleh selit, ni lah cara dia. Jom kita try pasang tengok. Okay, ni selit kat sini lah. Dekat skru ni, nanti kita pasang pula. Bagi habis lah ni. Okay, Alhamdulillah. Lagu ni lah rupa dia bila siap pasang. Ni untuk hampa nak ejah belakang ni, dia ada skru dengan tapak putih tu. Hampa jangan ketat sangat lah. Boleh ejah nak buka kan, nak katuk depan dengan belakang lah. Tu ni aku terbalikkan sikit lah. Benda tu ke bawah, biasa benda tu ke atas. Okay, jadi memang kira-kira lah konten kali ni. Alright.